Bahaya tidur terlalu lama. Tidur terlalu lama dapat menyebabkan risiko penyakit diabetes, penyakit jantung, dan bersama-sama hal tersebut tentu saja menambah pula risiko kematian. Proporsi atau lama waktu tidur yang dibutuhkan seseorang akan berubah-ubah sepanjang hidupnya. Misalnya pada saat seseorang sedang stres atau sakit, maka porsi tidur yang dibutuhkan tubuhnya akan lebih lama. Tidur terlalu lama atau berlebihan, hipersomnia, justru akan membuat seseorang lebih mengantuk sepanjang hari, dan keadaan ini tidak akan berkurang hanya dengan tiduran saja. Pada kasus-kasus hipersomnia, biasanya akan dijumpai juga masalah-masalah seperti badan terasa lemas, kegelisahan, dan turunnya daya ingat. Pada seseorang yang menderita sindrom apnea obstruktif, ketika tidur, sistem pernafasannya akan sementara terhenti, maka penderita akan merasa mengantuk sepanjang hari, dan hal ini tidak bisa diatasi hanya dengan tidur-tiduran saja. Biasanya, orang akan menganggap bahwa terlalu lama tidur bukanlah sebuah penyakit. Pada beberapa orang, keadaan ini terjadi karena telah menjadi kebiasaan. Biasanya, pada orang yang suka tidur terlalu lama, akan dijumpai pula permasalahan obesitas. Pada sebuah penelitian, ditunjukkan bahwa kelompok orang-orang yang tidur 9-10 jam sehari memiliki risiko kegemukan lebih tinggi 21% dibandingkan mereka yang tidur 7-8 jam per hari. Dari aspek yang lain, pada sebuah penelitian yang diikuti oleh sekitar 72.000 wanita ditunjukkan bahwa wanita yang tidur 9-11 jam per hari memiliki risiko penyakit jantung koroner 38% lebih tinggi dibandingkan wanita-wanita yang hanya tidur selama 8 jam.